Yang kita syukuri, selama Ramadan kita telah mengikuti pendidikan Ramadan 30 hari lamanya kita digembleng, kita mengikuti bulan tubuh pendidikan Ramadan selama 720 jam. Hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang kita lakukan dalam Ramadan, mulai dari puasa, tahwid, sedekah, tadarus, dan amaliah-amaliah Ramadan yang lainnya, sesungguhnya itu bukan merupakan tujuan, tapi hanya merupakan pelatihan. Tujuan akhirnya pertama adalah mengantar kita menjadi manusia yang bertakwa, dan yang kedua adalah tetap menjaga fitrah kemanusiaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi ilham. Kenapa pendidikan Ramadan? Tujuan utamanya adalah mengantar kita menjadi manusia yang bertakwa. Karena ternyata hanya manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah yang mampu menjalankan amanah dengan baik. Hanya manusia-manusia yang bertakwa yang memiliki kualitas kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah manusia-manusia yang tawadhu, rendah hati. Mereka adalah manusia-manusia yang tamak, mensyukuri nikmat Allah berapapun kecilnya. Mereka adalah manusia-manusia yang wara, selalu berhati-hati dalam kehidupan.